kerajaan Pakatan Harapan buatlah sesuatu yang boleh memberi berita yang menggembirakan rakyat. Sebab setiap apa saja yang mereka telah pun keluarkan setakat sekarang, yang mereka perkatakan, yang mereka buat, semuanya berita-berita yang tidak menggembirakan. Sehingga penghisap rokok Tegar pun marah dengan dia. Tak boleh hisap rokok lah itu. That is the last straw. Nak tambah lagi. Itu sebabnya saya katakan, punca pendapatan mesti kita melalui daripada pembangunan. Punca pembangkitan negara, you must develop the country. You don't stop development. Jangan berhentikan pembangunan. From day one already, they already step on the wrong footing. Dia berhentikan pembangunan. They stop all the project. Itu salah. Kerana pembangunan ini akan menjana ekonomi, akan menjana putaran ekonomi. Setiap satu ringgit kerajaan belanja, dia akan menjadi sampai 20-30 ringgit. Dia punya net effect dia. Okay. Tetapi bila dibuat begitu, now they are double faced sword. Pembangunan ekonomi dalaman tak ada, pelabur-pelabur asing tak datang, pelabur sedia ada yang dalam negara pun keluarkan duit. You are dua belah pisau dua mata. Jangka patutnya sekaranglah kerajaan pump prime kepada domestic economy. You should pump prime supaya domestic economy membangun. Bila membangun besar, dah rancak ekonomi kita, orang luar akan melihat ekonomi negara kita baik, dia akan datang melabur. Tapi sekarang dua-dua tak ada. Pelabur asing tak datang, pelabur sedia ada dalam negara keluar, kerajaan tak buat projek-projek pembangunan. Malah kerajaan memberhentikan projek-projek pembangunan. You just imagine our economy. That's why Moody's very, very worried. Dan masyarakat antarabangsa melihat negara kita ini tidak akan ke mana. So, kena duduk betul-betul. Saya harap supaya menteri-menteri kanan dia, menteri kewangan, menteri ekonomi dia, kan, duduk sama-sama. Jangan main tai chi antara satu sama lain. Dan politicking of the highest order lah kerajaan sekarang ni. Sesama sendiri pun nak berentap. Azmin kata macam ni, Guan Eng kata macam tu. Sudah macam tu, sudah macam-macam. Sudahnya yang amat berhormat Perdana Menteri terpanggang sendiri. Ada satu yang amat menyedihkan, yang amat mendukacitakan. Bila yang amat berhormat Perdana Menteri membentangkan undang-undang dalam parlimen, dia ditolak. Saya tak mau cakap, kalau di negara lain, it's tantamount to that Prime Minister will resign, you know? Bukan. Saya tak mau cakap lah. Tapi itulah yang berlaku kalau, yang akan berlaku kalau ianya terjadi di parlimen-parlimen di luar negara. Saya amat kesian dengan Tun Mahathir because menterinya, as I said, banyak kali seperti saya sebut, full of incompetent ministers, full of passengers. That's why saya kata passengers, penumpang. They don't know what they're doing. Menteri Pembangunan Luar Bandar, dia buat apa? Tak ada apa-apa pun. Pembangunan ekonomi luar bandar terhenti, ekonomi semi bandar terhenti, ekonomi dalam bandar terhenti. Projek-projek perumahan macam Prima terhenti. Semua terhenti. Projek perumahan Prima punya banyak dalam seluruh negara. Terbeban pembeli. Pemaju teraniaya. Bila pemaju tak dapat duit, dia punya subcontractor semua tak dapat duit, tak dapat pembayaran. Ramai orang yang terpaksa diberhentikan kerja. Ini yang terjadi sekarang. Kita dalam keadaan yang susah. Itu sebabnya ada sampai kata suruh kita ikat perut. Kerajaan suruh kita ikat perut. Ingat tak kan? Tighten up our belt. Ikat perut. Berhentikanlah lawatan ke luar negara ni. Terlampau banyak menteri pergi luar negara. Pergi luar negara, ramai pula rombongan-rombongan. Stop it lah. Apa gunanya pergi luar negara? You bersihkan, you clearkan your rumah dulu. You put your house in order first. Then only you embark your mission outside.